Saudara, mendekati keberangkatannya persiapan jemaah haji Kota Sorong sudah mencapai 90%. Rencananya pada tanggal 24 Juli 2018, jemaah haji ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci melewati Kota Makassar. Segala persiapan menyangkut keberangkatan jemaah haji telah dimatangkan oleh Kepala Kantor Agama Kota Sorong. Kurang lebih ada sebanyak 243 dari Kota Sorong. Untuk tahun ini yang mengikuti ibadah haji usia tertua satu orang berumur 92 tahun. Dalam pertemuan bersama ketua-ketua rombongan, Kepala Kantor Agama mengatakan persiapan paspor pemeriksaan kesehatan telah dilakukan oleh jemaah haji Kota Sorong dan hingga saat ini tidak ada kendala yang dihadapi. Diharapkan ibadah haji ini dapat berjalan dengan lancar dan para peserta dapat kembali pulang dan menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah untuk kesiapan jemaah haji tahun 2018 sudah siap. Untuk pengurusan paspor kita sudah semua, untuk kesehatan sudah. Tinggal kita besok siap rencana berangkat tanggal 24 ke Makassar, tanggal 24, tapi tanggal 23-nya kita pelepasan nanti insya Allah. Flora Batlajeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.